memberikan beberapa koreksi kepada beberapa pemain. Apakah memang menurut Coach Ing faktor seri satu yang kita dapat yang didapatkan oleh United FC, apakah memang di babak pertama itu banyak hal yang belum sesuai dengan keinginan Coach Ing? Kita sebagai pelatih melihat para pemain tidak bermain dengan sesuai dengan keinginan. Tapi kadang memang pelatih harus misalnya observasi, lihat pemain bagaimana saat dia lemah atau dia lagi tidak berjalan, atau dia sepatih bagaimana memberikan kunci. Bahkan tadi saya lihat bahwa misalnya teman-teman tadi saya di lapangan sangat agresi, karena saya pikir pemain butuh itu ya, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Terus saya pikir kerja keras, saya selalu bilang buat para pemain bahwa hasil lapangan itu bukan ditentukan dengan nama besar, bukan nama besar, tapi kalau kerja keras insya Allah hasilnya akan bagus. Udah buat latihan semuanya, game plan udah buat semua, tapi di lapangan kalian gak kerja keras terus semua. Nah, selalu saya ingat, dari latihan maupun di pertandingan. Jadi dari pertandingan di latihan pun juga kalau pemain gak serius saya keluar. Nah, cara saya bagaimana memotivasi orang lain, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.